teman-teman, sesungguhnya H2D sudah menang. Relawan H2D juga sudah menang. Masyarakat Kalimantan Selatan juga sudah menang. Karena kita sudah berhasil mengedukasi masyarakat anti money politik untuk Pilkada 2020 di Kalimantan Selatan. Mantap. Selanjutnya kita hormati, kita tunggu, kita hargai keputusan dari KPU Kalimantan Selatan maupun keputusan dari Mahkamah Konstitusi selanjutnya apabila ada pengajuan ke MK. Yakin bagaimanapun proses dan mekanisme keputusannya nanti, kami optimis bahwa H2D pasti menang. Ya kalau Mang? Iya, mantap. H2D oke. Menang.